rasa kayak bir. Wah, gocok-gocok itu ternyata biar berbusa dia. Oh, jadi gocok-gocok itu biar berbusa ya? Biar berbusa. Oh iya benar. Keluar busa ya, kayak ini, kayak bir beneran. Ini dia, ada busa-busanya. Tuh. Benar-benar mirip kayak bir ya, ternyata. Ini dikasih es, teman-teman. Tapi rasanya anget di tenggorokan karena jahe ya, Bu ya? Iya, jadi jahe merah. Ada es, tapi di tenggorokan anget tuh. Bingung nggak? Unik rasanya. Halo, teman-teman. Balik lagi di channel Masakan Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Surya Kencana nih. Nah, tepatnya di dekat perempatannya nih. Ini udah masuk jalan Surya Kencana ya. Ini udah jalan one way-nya. Tadi kita udah cobain cungkring Pak Jumat ada di sebelah sana. Nah, dekat sini ada Indomaret. Nah, ini Indomaret. Indomaret Surya Kencana. Nah, di depannya ada es bir kocok nih, teman-teman Bogor. Ini kenapa namanya es bir ya? Kita cobain it. Ini dia namanya. Es bir kocok Bogor si Abah dari tahun 1965 nih, teman-teman. Wah. Siang, Bu. Siang. Bu mau coba ini dong es birnya nih. Boleh. Ini kenapa namanya bir ya, Bu ya? Ini namanya bir karena jahenya kita kocok berbusa kayak bir. Oh. Jadi bir kocok. Makanya disebutnya bir kocok, bir ya. Kocok. Padahal mah bukan non alkohol ya. Non-alkohol. Halal berarti. Asal. Mantap. Kocok, kocokannya gede banget ya. Ini dari tembaga ya? Tembaga, iya. Nah, ini dari tembaga nih. Oh, ini bahannya apa aja, Bu? Jahe, kayu manis, cengkeh, gula aren ya. Sama ada bahan yang di bahan rahasianya ya. Mantap. Wah, kocok-kocok itu ternyata biar berbusa dia. Oh, jadi gocok-gocok itu biar berbusa ya? Biar berbusa. Itu dicampur sama es batu tadi? Es batu ya. Ini dia. Oh iya bener. Keluar busa ya, kayak ini, kayak bir beneran. Ya. Nah, ini dia, ada busa-busanya. Tuh. Benar-benar mirip kayak bir ya, ternyata. Kita mau coba ini rasanya kayak apa nih. Kalau buka dari jam berapa, Bu, di sini? Buka dari jam 9:30 sampai jam 10 sampai maghrib. Sampai maghrib ya? Iya. Oh. Ini kalau satu botol kayak gini bisa jadi berapa gelas nih, Bu? Ini satu botol ini bisa jadi 3 gelas. Satu botol bisa 3 gelas. 4 gelas. 3 gelas sampai 4 gelas ya. Sehari hari biasa bisa hari berapa botol? 21 botol. Kalau hari libur tanggal merah bisa sampai 50 botol. Ya. Sampai 50 botol ya. 100 botol. Oh, masya Allah banyak kayaknya. Nah, ini cabangnya ada di mana aja nih, Bu? Cabangnya ada di dekat 01, dekat Pak Yusuf. Dekat Pak Yusuf. Sama di belakang Bakso Bening. Oh, jadi ada 3 ya? Ada 3. Ada 3 ya. Nanti ada hari Kamis, mudah-mudahan ada rilis baru gerobak. Satu lagi. Ada di atas. Ada di atas. Oh, ya. Nah, ke arah ke atas sana. Jalannya arah one way. Kalau lurus ke atas terus itu tembusannya kemana? Sukasari, teman-teman. Ciawi. Sukasari arah Ciawi ya. Nah, ini, teman-teman. Busanya udah hilang ya tadi. Ini kita mau cobain. Rasanya kayak apa ini? Dikasih batu es. Nah, ini dia. Bismillah. Dia dikasih es, teman-teman. Tapi rasanya anget di tenggorokan karena jahe ya, Bu ya? Iya. Jadi jahe merah. Ada es, tapi di tenggorokan anget tuh. Bingung nggak? Unik rasanya. Ada jahenya, jadi pas di tenggorokan tuh anget. Jadi awal masuk ke pas awal masuk ke mulut itu dingin, tapi pas udah ke tenggorokan itu anget banget. Ada anget-angetnya. Ini dia. Kalau ini tuh khas Bogor ya, Bu ya? Iya, khas Bogor. Ini khas Bogor nih.
yang mau nyobain boleh mampir ke sini, ke Surya Kencana. Dia jualannya depan Indomaret atau ini Future Drink. Nah, ini dia dekat perempatan. Satu porsinya dijual harga berapa? 5.000 ya. Kalau botolan gitu dijual, Bu? Dijual. Botol satu botol 20.000, ada yang botol besar Aqua 50.000. Oh, segitu 20 ya. Ini 50.000. Oh, segini 50? Iya, kalau ini 20.000. 20.000 ya. Oh, ini ukuran botol 1,5 liter ya kalau enggak salah. 1,5 liter tuh ini 3 botol setengah. 3 botol setengah dari ya, yang kecil ya. Dari yang kecil. Oke. Okay. Enak banget. Seger. Bu, di sini udah berapa lama? Saya udah 9 tahun di sini. Oh, kalau Ibu di sini udah 9 tahun. Iya. Dulu awal-awal Ibu di sini harganya berapa, Bu? Ini awal-awalnya ini juga sih baru 3.000 awal-awalnya. Uh-huh. Mungkin sekarang bahan-bahan naik. Uh-huh. Jadi dinaikin lah 2.000. Oh, jadi dulu awalnya 3.000-an ya waktu Ibu masuk ke sini. Iya. Sekarang karena bahan-bahannya banyak yang naik, jadi harganya juga naik. Naik juga enggak jauh, cuman 2.000. Cuman 2.000, sorry. Iya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada sari-sari jahenya ya, Bu ya, sisa-sisa jahenya di sini. Itu tadi jahenya itu digodok bareng sama rempah-rempah yang lain gitu. Atau kelihatan ya warna bedanya, itu jahe-jahenya nih gitu. Dia kalau sumber si busanya itu tadi dari apa dari ya, Bu? Jahenya. Dari jahenya ya. Jahe itu yang bikin busanya itu kita kocok. Tempatnya itu ya beradu sama air jahe sama es itu jadi berbusa. Oh, jadi karena beradu itu ya, berarti dari si jahenya sendiri ya? Dari jahenya sendiri. Nah, ini pantesan kocokannya itu tinggi teman-teman ya? Iya. Kalau teman-teman mau lihat, sorry. Nah tuh, tinggi banget tuh. Jadi biar nggak tumpah-tumpah pas dikocok-kocok. Nah ini lambangnya mirip sama ini ya, salah satu minuman alkohol. Gitu. Tapi ini halal, jadi bisa dicobain, aman. Ini buat khasiatnya sendiri buat apa sih, Bu, biasanya? Buat masuk angin, biasanya perut kembung. Perut kembung? Kalau kerja malam itu kan suka masuk angin. Iya, benar. Pusing-pusing, itu bagus buat kerja kulit malam. Benar, jadi buat ngilangin masuk angin sama pegel-pegel ya, Bu, ya? Iya. Buat nambah stamina juga nih, teman-teman. Oke deh. Dan rasanya worth it kok. Ini segar banget. Saya hari ini mau kulineran yang segar-segar, yang unik-unik, teman-teman. Mantap. Buat yang mau nyobain, silakan mampir ke Indomaret Sukasari di dekat perempatan ya, teman-teman. Tepatnya di dekat ini, Cungkring Pak Jumat atau di Gang Out ya, Bu ya? Iya, ini dia, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.